Assalamualaikum. Kurang lebih seperti ini teman-teman lokasinya. Assalamualaikum. Tuh, itu kolonannya tuh. Kolonannya kena kelihatan ya. Horor anjir. Mungkin kalian ada yang berpikir tempatnya tempat apa ya? Reflect. Ini ada 3 kamar. Hey yo, coba lagi bersama kita di Gripping Night. Oke, teman-teman, kali ini saya akan masuk ke salah satu sebuah rumah, yaitu istana di tengah hutan. Dan konon katanya rumah ini bukan untuk manusia, melainkan untuk makhluk astral, konon katanya ya. Mari kita asumsi liar di lokasi ini. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke lokasinya. Cekidot. Yo, teman-teman, oke, ini adalah halaman pertamanya ya. Oke, ini adalah lokasi pertamanya nih. Lihat, ini ada satu akses. Akses ini masuk ke bawah, ke balkon, dan saya tidak akan masuk karena kan takut ada ular ya. Ini katanya teman-teman ya. Wah, horor banget. Jadi lokasi ini adalah satu buah istana yang terbengkalai. Entah ini bukan buat manusia teman-teman. Oke, saya di dalam akan bercerita ya. Jadi begini teman-teman, menurut warga sekitar di kampung sebelah, konon ini katanya tempat ini bukan untuk manusia, tapi untuk apa ya? Itu masih jadi anomali buat kita ya, dan masih kontroversi. Kita akan berasumsi liar ya teman-teman. Oke, kok di sini bau kolak ya? Oh, oh ini ada pelapornya nih udah jebol. Kita masuk sini takut ya. Oke, mungkin kita masuk sini aja ya. Halo, assalamualaikum. Kurang lebih seperti ini teman-teman lokasinya nih. Jadi istana ini dibangun di tengah hutan dan di pinggir sungai teman-teman. Ini entah buat apa lokasi di sini. Mungkin buat pesugihan atau buat syarat apa, kita kurang tahu ya. Menurut warga sekitar begitu. Jadi kita juga mengikuti arahan dari warga sekitar juga ya. Halo. Ya apa ini? Nah, kamar mandinya nih epic nih. Udah mirip hotel di sini. Itu lah balkon. Dan di sebelah sana ada kolam renang nih. Cuman sayangnya ini dikunci ya. Dan masuk kolam renang itu sangat horor sekali dikarenakan banyak apa? Semak-semak. Takut ada ular juga nih. Halo. Ini apa ini? Ini sungai, hutan sama sungai teman-teman nih. Banyak ular, aja gini pohon, banyak pucuk anak kayaknya di sini. Lagi ucang angge teman-teman nih, horor aja. Nih, tahun 2020 mulai terbengkalanya teman-teman ya. Ini pohon. Tuh, itu kolonannya tuh, kolonannya kena kelihatan ya. Horor anjir.
Mungkin kalian ada yang berpikir tempatnya tempat apa ya? Mungkin sama yang seperti saya pikirkan, buat sesuatu alias net sensor ya. Ini apa? Kamar mandi. Kamar mandi di sini. Kalau ini bikinnya ini nggak beda setengah mangkrak teman-teman. Dan harus hati-hati ya tuh. Ini udah bolong, udah bolong tuh. Ini bahannya bahaya tuh. Reflek tuh. Wah. Kita masuk ke sini mampus nih kelar nih. Udah reyot ya refleknya. Ini ada 3 kamar. Bisa kontroversi. Gak tau buat kamar apa ya. Halo, assalamualaikum. Kok tadi nyala, sepertinya ada suara ghost detector. Halo. Ini kamar pertama nih. Seperti ini lokasinya. Mungkin buat ritual-ritual tertentu ini. Pada istana ya, di tengah hutan. Tapi ini yang bikin aneh itu, jadi kayak asal-asal bikinnya ini dari gypsum sih bahannya nih. Tuh. Oke teman-teman, ini baterai drop anjir. Padahal ini aneh nih. Ini baterainya masih full tadi nih. Dua-duanya full udah diganti, kok tiba-tiba ngedrop di sini? Nggak tahu kenapa ya, mungkin ini banyak energi negatif atau kenapa, kurang tahu sih. Dulu sempat di Cirebon juga gini kejadian ini terjadi lagi, terbang kembali teman-teman. Udah apa? Baterai udah full semuanya, benar di tempat yang merinding-merinding. Kok tiba-tiba habis sendiri nih, kayak ada yang nyedot nih baterainya. Udah diganti dua-duanya, nggak kuat, aneh nih. Paksa ini diganti nih. Halo, anjing, kok di sini merinding anjir. Mungkin buat yang punya indera keenam atau indera apalah, cek ya aura di sini. Ini powernya beda begitu masuk. Jadi bukan karena sugesti, jadi beda merindingnya sih. Sedikit merinding-merinding, attack gimana gitu. Aneh benar betul. Sangat aneh di sini. Baterai udah full, nggak kuat di sini. Baru 3 menit udah ngok. Jong. Dan di sini hal yang menarik di situ adalah lantai 3-nya di bawah, teman-teman, di balkon. Jadi lantai 1-nya itu di atas kan? Harusnya lantai 3 ke atas. Ini malah sebaliknya, lantai 1 di situ. Ini lantai 2, lantai 3 ke bawah di bunker. Nah, menurut warga mungkin di bawah di sini yang tempat khusus buat ritual mungkin katanya. Tapi kita kurang tahu jelas ya. Inilah hutannya nih, di kawasan Jatinangor nih teman-teman ya. Anjing, astagfirullahaladzim, kok di sini, kok merinding, kok mirip ada bayangan di sini nih. Halo, siapa? Kok di sini bau anjir, bau kayak bau dupa nih. Tadi mungkinnya saya halu atau gimana, kayak ada bayangan putih. Abaikan lah. Dan ini waspada nih. Tuh, ini bahannya kayak triplek nih, takutnya gebros ke bawah. Bahaya juga ya teman-teman. Tapi di sini kalendernya tahun 2017, tadi 2020. Jadi mana yang benar ya? Kita akan momen offline di sini ya. Oke. Okay.
akan setting dulu. Benar teman-teman, ini ribet. Stay dulu di sini kameranya. Susah karena tripodnya. Udahlah, nggak jadilah. Oh. Ini penasaran nih ruangan apa di bawah nih. Susah nih. Di sini merinding anjir. Kalau di sini baunya bau wangi-wangi bunga ya teman-teman. Coba bayangkan rumah di tepi jurang ini. Bahkan di tepi hutan, bukan jurang lagi. Setengah mangkrak, begitu saja. Buat apa sih? Oke. Power juga ya. Kita akan coba keluar ya, teman-teman. Kalau misalnya saya sedikit merinding, attack aja. Dan ini lewatnya lewat masjid abandoned sini ya. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya jalan-jalan di malam hari ini. Dan sekarang udah jam 12 malam ya. Saya akan balik lagi ke tempat yang satu lagi yang sedikit epic di situ. Oke, thank you udah join. Jangan lupa di subscribe, like, komen, oke. Jumpa lagi bersama kita di Gripping Night.